Jamaah haji akan mendapatkan gelang elektronik untuk keselamatan. Arab Saudi akan memperkenalkan keamanan berteknologi tinggi untuk jemaah haji setelah haji tahun lalu menewaskan lebih dari 700 orang. Muslim yang berduyun-duyun ke kota suci Mekkah dapat segera mengenakan gelang identifikasi elektronik untuk perlindungan. Informasi pribadi dan medis akan disimpan dalam gelang elektronik yang akan tahan air dan memiliki GPS. Gelang akan memberitahukan jamaah waktu sholat dan menggunakan kompas untuk menunjukkan arah kiblat. Petunjuk langkah dan tata cara ibadah haji juga dimasukkan seperti halnya fitur bahasa untuk yang tak bisa berbahasa Arab. Terlepas dari gelang, hampir 1.000 kamera CCTV telah dipasang di sekitar Masjid Agung untuk keamanan tambahan. Ibadah haji tahunan dijadwalkan di bulan Agustus dan dihadiri oleh lebih dari 2 juta muslim dari seluruh dunia.